Ay, naman kasi galbo ka ni Garbo. Ito? Sa amor na. Oo, oh, atap na tumata. Ay, hindi ko apang niya. Wala na rin, ha? Pabendi. Oh. Buruk-buruk ingetan malam. Pakai jaket aja masih dingin. Hari ini memang ya tanggal hiji bulan hiji tahun 2010 ini 2011 saya berani tahun 11 jadi masyarakat kampung Kidulang jadi merayakan nanam bambu maksud tujuannya ya satu elosi jangan masyarakat ini jangan masuk ke elosi kedua membutuhkan air ya air itu buat masyarakat yang banyak gitu. Tahu tak sana lah. Banyak subur air, subur air banget. Banyak subur air, pan serapan air itu dari ya dari bambu sumbernya gitu supaya nantinya besar subur. Itu di cuma keran-keran kapu kecil. Kamu Kidulang itu kan airnya mau bantuan dari sini ya. Dari hutan. Kidulang dikenakan kan orang-orang Kidulang bawah kekurangan air benar-benar ya. Apalagi kalau musim kemarau, kalau musim hujan gini ya ada mendingan juga sih. Buat pertaniannya, buat apa? Buat minum paling penting. Ya. Apalagi kalau mau mandi juga musim kemarau panjang sampai jalan berapa kilo dari rumah. Kalau dulu-dulu sih bagus memang. Dikenakannya sekarang-sekarang ini dia jalannya kata-kata orang yang udah tahu gitu bahwa yang ditanam itu bukan tanam bambu, yang kebanyakan yang dibawa tuh kipres kayu. Jadi karena air kurang. Kurang. Pak, ada air. Pak. Jangan Mana? Dio. Iya, Dio. Dio rata. Dio tahu Dio. Ayang ke depan kau mau ini. Pemerintah walaupun yang swasta jangan diganggu ini bambu ya saya titip masyarakat kampung Kidulang titip kerjasama oke okay. Gitu jangan diganggu ini bambu karena apa nanti elosinya ini buat serapan airnya ini bambu tekanan air gitu aja.